Halo Bunda semuanya, jumpa lagi dengan channelnya Arlin. Kali ini aku mau berbagi aktivitas aku di rumah ya Bunda. Nonton videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip. Di sini itu aku mau rencana yaitu bikin kue kering. Dan ternyata ini itu kayak udah rusak gitu ya Bunda, karena memang udah bertahun-tahun aku tuh nggak pakai. Jadi aku takut meledak aja dan di sini aku buang aja. Dan aku tuh lagi cari yaitu kepalanya si standing mixer aku ya, nggak tahu kemana, jadi aku nggak bisa cari ya. Ini itu brandnya Philips, yang tadi aku buang itu Sharp ya. Jadi aku tuh paling takut kalau pakai elektronik yang udah bertahun-tahun nggak saya pakai, takutnya meledak aja gitu ya. Jadi aku tuh buang aja. Nah, di sini aku tuh masih mikir di mana gitu loh ininya, mesinnya. Saya tuh masih cari-cari di atas tapi nggak ketemu juga. Biasanya barang itu kalau kita itu butuh, dia itu menghilang. Tapi kalau lagi nggak butuh, dia itu akan nongol gitu ya Bunda ya. Siapa sih di sini yang samaan kayak aku? Komen di bawah ya Bun. Nah, di sini aku tuh mau keluar dulu untuk cari bahan untuk bikin kue. Dan di sini itu ya ampun, itu tuh kenceng banget nyopirnya. Oke, di sini aku tuh mau bikin kue yaitu bikin belajar gitu ya. Di sini aku tuh masih perdana, baru bikin kue kastengel, dan di sini pun aku masih melihat yaitu cara-cara dan berapa ukuran-ukurannya. Di sini cuma takaran sendok ya Bunda. Jadi di sini aku kasih blue band, kasih gula halus putih. Di sini aku pun juga ngawur ya untuk menaruhnya gitu ya. Katanya di sini berapa sendok gitu ya. Jadi di sini aku takerin pakai sendok gitu. Nah, di sini aku ngikutin aja ya Bunda dengan takaran sendok. Lanjut, di sini aku kasih yaitu kuning telur ya Bun. Dan dikocok-kocok gitu, dicampur-campur gitu ya. Tapi kalau ada yang salah mohon maaf ya Bunda. Ini tuh bener-bener perdana banget aku bikinnya. Nah, di sini aku langsung kasih yaitu cheese. Aku pakai cheese Bega. Mau cari cheese Edamnya nggak ada ya Bunda, di mana-mana lagi kosong. Di sini aku pakai cheese Bega aja. Di sini aku lanjut juga kasih yaitu susu bubuk. Aku aduk-aduk kembali. Terus aku taruh yaitu tepung terigu sesuai takaran yang ada di itu tadi ya, menu ya, bukan menu ya, resepi. Nah, di sini aku langsung aja yaitu aduk-aduk kembali, dan di sini aku taruh di nampan untuk dialusin gitu ya Bunda. Untuk sama apa itu nggak tahu namanya apa ya, yang dari kayu itu loh. Nah, di sini aku campurin karena untuk tepungnya satunya belum belum tercampur rata ya Bunda. Di sini aku taruh plastik atasnya dan aku langsung aja digulung-gulung kayak gini ya Bun, biar nanti dia merata. Nah, ini aku kasih rapi. Di sini sebelum aku olesin telur, ini aku panasin dulu untuk menata ovennya, supaya nanti kalau udah selesai dengan bahannya nanti tinggal dimasukin. Nah, di sini aku irisin kecil-kecil kayak gini sesuai ukuran yang namanya kastengel ya. Suamiku tuh suka ya Bun, makanya aku tuh pengen belajar gitu ya bikin. Kalau nggak belajar bikin itu nggak bakalan tahu ya gimana. Nah, ini tuh nggak tahu nanti sukses atau enggaknya.
Dicoba dulu ya Bunda, siapa tahu nanti pertama gagal, keduanya berhasil. Kalau enggak dicoba itu enggak bakalan tahu ya Bun. Nah, di sini aku taburin yaitu keju. Aku tuh pakai Kraft ya. Ternyata bahannya itu mungkin kurang bagus ya, atau enggak premium gitu. Ya namanya juga coba ya Bunda ya. Jadi ini gimana rasanya nanti ya. Oke, di sini udah aku taburin keju atasnya. Dan lanjut ini aku panggang. Untuk suhunya aku tuh pakai 140 ya, 30 menit katanya. Dan di sini untuk pembakaran kedua ya Bunda. Nah, di sini udah selesai. Dan di sini aku ademin dulu ya. Nanti aku suruh Pak Su untuk mencoba gimana rasanya roti atau kue kering kastengel bikinan aku. Sumpah ini tuh aku tuh bener-bener bangga dengan diriku ya Bunda. Ternyata aku bisa bikin kastengel. Walaupun kata Pak Su itu katanya tadi aku udah suruh nyicipin, rasanya katanya kurang keju gitu, rasa adonannya itu kurang, kejunya kurang gitu loh Bunda. Jadi makanya nanti kalau habis lebaran aku mau beli cheese Adamnya ya, biar nanti kastengelku tuh enak. Oke, lanjut Bunda, di sini aku mau masak, yaitu masak 4 menu. Ini pertamanya yaitu telur dadar kacang panjang. Jadi di sini aku kasih telur, 2 telur, aku kasih kecap ikan sama masako rasa ayam. Dan di sini juga ada sedikit irisan kacang panjang. Diaduk sampai dia rata ya Bunda, dikocok-kocok. Oke, nanti menu kedua yaitu oseng kacang panjang sama daging cincang. Terus goreng tempe sama goreng ikan asin. Oke Bunda, lanjut aja. Ini pertamanya aku dadar telur dulu ya. Di sini aku langsung aja tuangin telurnya. Perlu dicoba Bunda untuk telur sama kacang panjang, lumayan Bunda enak ya. Jangan lupa diaduk. Dibalik kok diaduk ya Bunda. Nah, gini penampakan telurnya, ini tuh wangi banget dan bikin lapar Bunda kalau bau kayak gini. Dibalik lagi sampai nanti diangkat. Oke, ini telurnya udah mateng. Nah, seperti ini penampakannya. Dan lanjut aja aku mau numis yaitu kacang panjang sama daging cincang. Ini aku tumis dulu bawang bombay, bawang putih sama bawang merah. Terus aku masukin dagingnya dan juga cabai. Cabenya aku pakai sedikit aja karena oseng-osengnya aku nggak mau pedes. Jadi di sini aku langsung aja setelah dagingnya mateng aku masukin yaitu kacang panjangnya. Untuk bumbu masako rasa ayam. Kalian boleh pakai apa aja terserah kalian. Di sini aku kasih micin dan di sini aku kasih kecap asin dan saus tiram. Langsung diaduk-aduk ya Bunda, dan jangan lupa kalau mau cepat empuk ditutup ya. Nah, ini aku tutup dulu supaya kacang panjangnya empuk. Nah, ini aku sambil goreng tempe ya Bunda supaya nanti cepet mateng bersamaan gitu. Nah, di sini untuk kacang panjangnya udah mateng, tinggal diangkat. Dan untuk tempenya jangan lupa dibalik, nanti gosong. Kalau udah diangkat ya Bunda tempenya. Dan di sini langsung aja aku masukin yaitu goreng ikan asin.
Ikan asin peda ini aku balurin pakai yaitu tepung terigu supaya enggak hancur. Aku di sini goreng dua aja ya Bunda, karena buat aku sendiri ini pun nanti juga buat beberapa hari ke depan gitu, enggak bakalan habis dalam sehari. Mungkin itu akan habis dalam 4 hari ya Bunda, untuk satu ikan asin itu bisa buat makan sehari. Oke Bun-bun, di sini ikan asinnya juga udah mateng. Ini aku angkat dulu dan ditiriskan di atas tisu ya, biar nanti minyaknya nyerap di tisu. Ini dia tempe dan ikan asinnya udah mateng. Oke Bun, ini menu aku ya hari ini. Oseng kacang panjang sama daging cincang, telur dadar sama kacang panjang, dan tempe sama ikan asin. Nah lanjut Mam, ini aku mau makan dulu. Di sini aku masih punya stok yaitu sambal yang aku bikin seminggu yang lalu ya, kayaknya seminggu lebih. Dan di sini langsung aja aku makan. Masya Allah, ini tuh nikmat banget. Sederhana tapi benar-benar sangat enak, sesuai di lidah kita ya Bun. Apapun itu jangan lupa untuk bersyukur. Mari makan Bunda. Oke Bunda, setelah makan di sini aku mau irisin yaitu jeruk. Nah di sini aku potong jeruk itu buat suami ya. Di sini aku potongin kecil-kecil kayak gini supaya Pak Su tuh lebih mudah untuk memakannya. Dan di sini tuh manis banget ya untuk jeruknya, dan sangat juicy gitu loh Bunda. Nah di sini ada hampers ya Bunda, aku terima dari teman dan juga dari bank. Oke Bunda, sampai di sini videonya ya, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dadah Bunda.